sebelumnya sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Kalau kita lihat rekod 10 perlawanan terakhir, di sini kita boleh mendapat gambaran yang lebih jelas tentang kesukaran yang sedang dialami oleh pasukan Kedah. Hanya menang 2 daripada 10 perlawanan terakhir dan yang lebih menyedihkan, mereka bolos 21 gol dalam 10 perlawanan terakhir. Sekaligus melihat mereka pada ketika ini hanya memungut 9 mata sahaja. Kalau nak bicarakan situasi pasukan Kedah ni agak sukar kerana kita sedia maklum pelbagai jenis masalah yang berlaku di luar padang yang memberikan impak terhadap para pemain. Tetapi Zakuan, saya lihat dari segi penjualan tiket pun kita nampak agak hambar. Anda pernah mewakili pasukan Kedah. Anda tahu Stadium Darul Aman bila penuh adalah antara atmosfer yang paling menggerunkan di pentas bola sepak Malaysia. Betul. Tetapi sekarang yang itu pun mereka nampak seolah-olah sedikit hilang. Betul, saya agak terkejut juga dengan berita di mana penyokong-penyokong agak sedikit hambar dengan penjualan tiket. Saya pernah bermain dengan pasukan Kedah dan juga pernah juga mengalami masalah sebegini di pasukan Kedah. Tetapi pada masa itu saya rasa penyokong masih lagi mahu datang untuk menyaksikan perlawanan. Tetapi mungkin dengan faktor banjir dekat sana, saya tak tahulah mungkin. Tetapi untuk saya, tunjang kebangkitan pasukan Kedah adalah daripada penyokong-penyokong sendiri. Di manakah penyokong-penyokong pasukan Sang Kenari ini yang saya kenal dulu, yang di mana mereka sentiasa ada bersama dengan pasukan Kedah. Tapi di manakah mereka sekarang? Dan saya rasa agak kritikal untuk pasukan Kedah untuk kita tahu masalah yang mereka hadapi sekarang dan juga siapa lagi untuk memberi semangat kepada orang kalau bukan daripada penyokong sendiri. Razman, boleh ceritakan sikit tak apa yang selalunya bermain di dalam fikiran para pemain di dalam dalam dressing room dalam situasi yang sukar seperti ini? Sebab mungkin ramai penyokong di luar atau penonton bola sepak di luar kurang memahami situasi yang berlaku di dalam dressing room. Mungkin ada sedikit kekecewaan, akan ada frustration. Apa yang selalunya bermain di fikiran? Of course, dalam apabila ada masalah luaran yang tidak sepatutnya berlaku di dalam pasukan, sudah pasti pemain akan terkesan dengan keadaan semasa itu. Tetapi untuk saya sebagai pemain, saya rasa apabila come to game, saya rasa mereka akan sentiasa akan memberikan yang terbaik. Cuma masalah-masalah luaran itu sedikit sebanyak akan mengganggu. Tetapi dari segi psikologi, sudah pasti mereka akan saya tak rasa mereka akan datang ke perlawanan untuk bermain sambil lewa. Saya rasa itu bukan bukan apa yang ditunjukkan pemain. Tetapi masalah-masalah luaran ini memang sedikit sebanyak akan mengganggu. Kalau boleh, saya rasa petikan semalam saya pernah dengar daripada Sonny Nordin, ada sedikit ayat dia mengatakan we play for the future. So dari situ kita boleh nampaknya bagaimananya pemain-pemain yang ada bersama dengan pasukan Kedah ni bermain untuk future dia. Dan saya rasa itu yang menjadi kebanggaan saya sebagai pemain, bekas pemain. Walaupun ada masalah sebegini, saya rasa mereka sanggup lagi bermain. Yeah.